Halo Bobors, ketemu lagi di channel bobocantik.com. Channelnya di mana Bobors bisa menemukan berbagai referensi liburan yang paling lengkap, paling asik, dan juga paling jujur tentunya. Jadi Bocan ingetin, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, comments, dan enjoy. Di video kali ini, Bocan mau ngajakin Bobowers untuk staycation di sebuah resort yang gak terlalu jauh dari Jakarta, tapi suasananya ubud banget. Ini nama tempatnya adalah Amanuba Hotel and Resort Rancamaya. Lokasinya emang di daerah Rancamaya, gak terlalu jauh dari keluar tol Ciawi. Nah, sekarang ini kita udah sampai. Ini adalah main lobbynya. Karena suasananya hujan, ini agak PR ya Bobowers. Jadi check-innya pun kita cuma check innya di lobby, dan kamarnya tuh agak jauh dari lobby. Jadi pas di lobby kita cuma ngambil kunci, ngisi data, terus langsung diarahin untuk parkir di lokasi yang udah deket sama kamarnya. Cuma tadi Bocan belum sempet check in karena suasananya masih hujan. Akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu di restoran yang deket dari kamar juga sih. Ini adalah restoran yang ada di Rancamaya. Ini pilihan menunya juga banyak. Ada makanan, kebanyakan sih Indonesia ya, tapi ada masakan India, terus juga ada masakan tradisional. Dan ini suasana di bawah sana tuh lobby yang samping kolam renang. Nah, ini suasananya tuh berasa lagi di Ubud banget gak sih, apalagi hujan-hujan gini makin syahdu banget. Nah, ini restonya gak terlalu besar. Ini agak sepi karena Bocan nginep pas weekday. Dan ini dia makanannya, udah dateng. Bocan pesen tongseng, nyari yang anget-anget gitu kan, sama nasi goreng dan soto apa gitu, lupa. Udah selesai makan, kita langsung ke kamar. Kebetulan hujannya udah sedikit mereda. Nah, ini di depan kamar Bocan juga kayak ada restoran gitu sih, tapi lagi gak dipakai. Nah, ini adalah kamar-kamarnya. Ini ada di lantai 2 deh, kalau nggak salah Bocan ada di lantai 2. Jadi ini ada liftnya juga buat Bobowers yang bawa koper, nggak perlu khawatir karena ada lift dan nggak susah buat ngangkat barang. Dan kebetulan pas mau ngangkat barang tuh kayaknya nggak ada staff yang jaga gitu, jadi emang harus ngangkat barang sendiri. Dan ini kamarnya. Kamarnya agak redup, tapi kamar mandinya terang benderang. Ini disediain amenities, ada dental kit, ada sabun dan shower cap dan laundry sanitary bag, maksudnya itu. Nah, ini suasana sore harinya. Ini kita mau jalan-jalan di sekitaran kolam renang, kita harus turun dulu ke arah lobby tadi. Nah, suasananya tuh syahdu banget, sore-sore abis hujan gitu kan, hawanya masih sejuk-sejuk dan bau tanah kena hujan tuh masih harum banget. Pokoknya suasana sorenya tuh asik buat santai dan ngobrol-ngobrol. Cuma kalau buat tamu yang bawa anak kayak Bocan, hiburannya paling cuma lari-larian di taman doang karena gak ada playground. Hiburannya cuma kolam renang aja sih. Nah, mungkin Bobowers yang nggak nginep bisa coba makan-makan di sini, suasananya asik banget. Nah, ini adalah pagi harinya, kita mau sarapan. Bocan cuma nginep semalam aja di sini, dan untuk rate-nya sendiri itu Amanuba ini sekitar start from 500 ribuan. Cuma untuk tipe yang kamar Bocan tadi itu tipe deluxe, harganya 600 ribuan udah sama breakfast. Nah, ini restorannya ada di seberang bangunan yang jadi kamar Bocan. Ini suasana sarapannya. Kalau untuk penerapan protokol COVID-nya ini agak nggak terlalu ketat ya Bobowers, karena untuk makanannya kita ambil sendiri, walaupun disediain sarung tangan tapi kita ambil sendiri. Nah, ini menunya ada lumayan lengkap sih, gado-gado, omelet. Jadi dia nggak cuma nyediain satu main course doang, ada pecel, terus ada jajanan pasar dan ada snack-snacknya. Untuk budget hotel 500 ribu, menurut Bocan sih sarapannya termasuk oke. Nah, ini suasana sarapan masih dengan Ubud feeling yang syahdu. Suasana paginya juga asik banget.
Cuma ya itu, kita nggak ngapa-ngapain sih di sini, cuma numpang tidur, makan, sarapan, dan Bocan pun nggak sempat berenang karena airnya dingin dan kemarin kan hujan, jadi lebih takut anak-anak masuk angin daripada berenang. Oke, sekian dulu review dari Bocan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bobo Cantik. Dadah!